Ya, kembali lagi bersama dengan Mas Bejo di Bejo Channel. Kali ini Mas Bejo ada di dealernya Smart Vespa Jember bersama dengan Mas Rendra. Beli Vespa di Rendra saja, oke? Di Rendra saja. Kali ini kita mau bikin video yaitu Vespa Sprint 150 iGet ABS. iGet ABS warna kuning, Mas Rendra. Yellow. Kuning Yellow Soleil apa? Yellow Soleil. Yellow Soleil. Ini termasuk Sprint yang biasa ya? Karena biasa. Karena Sprint itu ada dua, yaitu Sprint S dan Sprint biasa. Jadi kalau Sprint S salah satu contohnya itu yang grintiness. Nah, ada strippingnya. Ada strippingnya. Kali ini adalah Vespa yang harganya itu selisihnya berapa? Selisihnya sekitar 2.500. 2.500 lebih murah tapi nggak kalah keren. Iya. Kita akan ulas satu persatu dari mukanya. Ini warna kuningnya glossy ya, Mas Rendra? Glossy. Keren. Terus lampunya ini Chrome. Chrome. Jadi banyak action chrome-nya ya. Jadi itu di lampu depan, terus di spion, di list di samping-sampingnya itu banyak warna chrome-nya. Jadi menambah kekerenan Sprint ini yang sudah sangat glossy, bercahaya, dan ini kok atos? Yo, plat, Mas, bukan plastik. Plat. Baja. Lampunya LED semua? LED semua. LED semua ya. Lampunya full LED. Kalau kita lihat dadanya itu apa namanya? Dasinya ya. Itu ujungnya warna krom serta lampu sennya gimana, Mas Hendra? Gimana, Mas? Lampu sennya. Lampu sennya juga LED. LED juga ya. Nah, jadi kalau dari depan seperti itu, dan ciri khas dari Sprint itu spakbornya itu tidak ada yang namanya tanduk, Mas Hendra ya. Jadi spakbornya biasa warna kuning, full warna kuning, dan yang bawah ciri khas dari yang Sprint itu di samping-sampingnya ada warna silvernya. Terus ini, Mas, velgnya seperti Vespa-Vespa lain. Vespa Sprint ini shocknya depan ini teknologi pesawat. Teknologi pesawat. Karena satu saja gitu loh ya. Satu nih, sampingnya nggak ada, cuma satu aja. Iya, dan ini sudah ABS ya. Jadi hampir semua Sprint entah itu yang standar maupun yang S sudah ABS. Nah, kita ke bagian pita-pitaannya. Untuk warna kuning ini benar-benar berbeda, Mas Rendra. Apa ya, mencolok banget. Jadi kalau kita bawa motor ini di lampu merah itu pasti jadi pusat perhatian. Ya, ngejreng, Mas. Ngejreng banget. Yang tadinya orang itu sudah dikenal orang, makin dikenal. Makin dikenal orang. Siapa? Oh, itu loh yang Vespanya kuning. Ya. Nah, gitu ya. Dan speedometernya kalau kita berkendara, jadi tidak hanya orang yang melihat, saat berkendara pun warna kuningnya juga sangat kelihatan sekali, Mas Rendra. Ah, ini kombinasi digital sama analog, dan untuk pita-pitanya ada apa saja, Mas Rendra? Ini ada lighting, terus untuk jarak jauh, ini belnya, ini mode buat ngatur jamnya, ada jamnya. Ada. Jadi nggak usah bingung lihat jam di jam apa di tangan. Keluarkan HP, langsung aja. Jadi aman. Jamnya, aman. Set reading. Iya. Nah, terus habis itu, kalau untuk di bawahnya itu ada kontaknya, tapi kok hilang ya? Harus dibeli soalnya ya. Iya. Kalau dibeli nanti kontaknya dipasang. Dipasang. Dan mungkin ada yang belum tahu, kontaknya Vespa itu immobilizer. Immobilizer. Itu apa, Mas? Intinya anti maling. Anti maling ya, tidak bisa diduplikat. Tidak bisa diduplikat. Ah. Meskipun ini ya dibobol maling pakai T, ini bisa hidup, tapi nggak bisa dinyalakan. Harus pakai kuncinya sendiri. Harus pakai kunci aslinya. Aslinya. Orinya. Terus untuk buka joknya ini sudah elektrik. Tinggal pencet ini ada tombolnya. Jadi nggak ada bolong-bolongannya di sini. Nggak ada. Gak ada. Kayak dulu kan ada di sini buat buka kunci, nggak ada. Sekarang ini tinggal otomatis pencet ini. Langsung buka sendiri, dan juga ada bagasi depannya ya. Nah, kalau untuk lantainya ini warna hitam, jadi kombinasi antara warna kuning dan hitam itu sangat keren sekali, Mas Rendra. Sangat elegan. Elegan, elegan luar biasa, dan sangat suatu karya sekali. Untuk joknya itu ada list-list warna putihnya, jadi kombinasinya itu hitam karet. Ini yang salah satu membedakan sama yang tipe S ya, Mas Rendra ya. Yaitu warna hitam bertekstur bolong-bolong kecil ya, sama bagelnya warnanya chrome. Dan untuk di sampingnya nggak ada stripping. Nah, yang membedakan ciri khas dari Vespa biasa ini itu tidak ada strippingnya. Kalau yang ini, Mas, S Sprint S ada strippingnya. Ada strippingnya. Jadi itu membedakan. Dan tulisan yang kanan itu Sprint. Dan untuk lampu-lampunya tak pikir sama, Rinta, yaitu LED semua. Sudah LED semua. Jadi sangat keren, sangat luar biasa, dan sangat suatu karya. Mesinnya sudah iGet yang tulisannya Sprint 150, tapi sebenarnya ini 154,8 gitu ya. Iya, betul. Jadi sangat rendah hati sekali, tidak ditampilkan sisi yang banyak, tapi ditampilkan yang cuma 150 saja. Lah, untuk Vespa Sprint ini itu harganya berapa, Rinta?
untuk OTR Jember, Lumajang, Banyuwangi, Bondowoso dan Situ Bondo itu 57.100. 57.100. Nah, ini mumpung ada promo akhir tahun, bonusnya ini sangat besar. Apa kalau, itu? Kalau pengen tahu ya Japri. Japri. Nah, tanya-tanya WA. Ah, jadi bonusnya sangat besar sekali. Sangat besar sekali. Ada bonus akhir tahunnya sangat besar. Besar. Kasih bocoran dikit, nggak dikit ada, aja. Harus chat dulu aja. Pokoknya nomornya yang pokoknya nomornya sudah tak cantumkan dari tadi untuk Vespa Sprint yang warna kuning. Tidak hanya yang warna kuning ini, semua, tapi untuk semua. Semua promonya besar-besar. Semua promonya yang besar-besar. Jadi untuk yang Green Tines, ini Vespa Sprint biasa ya. Sprint biasa. Warna apa namanya? Grey, kemarin sudah tak buatkan video. Dan untuk Vespa-Vespa yang lainnya, hubungi nomornya Mas Rendra yang sudah tak cantumkan dari tadi, atau berkunjung di mana Mas Rendra? Di Smart Vespa Jember yang ada di dekatnya pintu masuk perumahan Griya Mangli Njubung. Terus Mas Rendra, kalau untuk apa ini bonusnya itu apa saja? Termasuk Japri juga. Iya, Japri. Japri juga, yaitu apa saja wis pokoknya biar bikin penasaran ya. Ini videonya agak kurang lama dikit, sekitar 1 menit kira-kira, mau menjelaskan apa lagi? Ini untuk promo akhir tahun, selain Vespa di Smart Mulia itu ada Aprilia. Apa itu Aprilia? Wah, Aprilia. Ini kita punya Matic. Juga skuter Matic. Skutik ya. Skuter Matic. Skutik, jadi Adventure. Buat Adventure. Dari lah, ini promonya sangat besar nih, Mas. Promonya 5.500.000 sampai 6.500.000 untuk motor ini. Yang sangat besar sekali. Makanya buruan dibeli juga. Iya. Buruan. Terus ada promo-promo lain tapi Japri aja. Japri aja. Jadi wis pokoknya intinya Vespa Aprilia itu tersedia di Smart Vespa Jember. Kalian bisa hubungi nomornya Mas Rendra, sudah tak cantumkan dari tadi di layar. Kalau kalian pengen bertanya-tanya langsung pada Mas Rendra. Mungkin cukup Mas Rendra ya. Cukup aja, nanti lanjut video selanjutnya. Lanjut video selanjutnya. Ya wis, sampai ketemu di video-video Mas Bejo selanjutnya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Jangan lupa like, comment, dan subscribe di Bejo Channel. Matur nuwun, terima kasih.